sebenarnya gimana ya, kalau dibilang Jumat Barokah juga enggak, banyak janda-janda di sini tapi dia nggak pernah ngasih. Mungkin karena bangunannya aja yang kokoh kali, Mas. Warteg Barokah yang selamat dari kebakaran permukiman padat di Simpruk jadi pelampiasan kekesalan warga sekitar. Diketahui, warga kesal usai viral konten yang menyebut pemilik sering bersedekah. Ya karena kesal gitu. Namanya melampiaskan kekesalannya gitu. Daripada dipendam, ungkap Ketua RW 08 Bambang di Jalan Simpruk Golf II. Sementara itu, salah satu warga, Endang, juga menyebut warga sekitar melarang pembuatan konten warteg tersebut. Karena mereka merasa apa yang diberitakan soal warteg itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemarin ada artis katanya datang mau bikin konten. Warteg Barokah viral di media sosial dengan narasi warteg bisa terhindar dari kebakaran hebat karena pemilik warteg sering melakukan sedekah. Salah satunya Jumat Berkah. Pemilik warteg saat ini diketahui pulang ke daerah asalnya, Kosongsen, pulang kampung. Kata Bambang selaku Ketua RW 08 setempat. Bambang pun membantah cerita soal pemilik warteg yang mengatakan sering memberikan sedekah. Dia mengaku dirinya dan tetangga sekitar tidak mendapat sedekah dari si pemilik. Saya nggak tahu, ada Jumat Berkah, tapi kalau tetangga juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, kata dia. Kalau berbagi di lingkungan sini sih, gak tahu kalau di luar ya, imbuhnya. Lainnya, Endang, mengatakan hal serupa bahwa dirinya dan warga tidak mendapat donasi Jumat Berkah dari pihak warteg. Populer beredar di masyarakat. Sedekah Jumat Berkah disebut-sebut jadi alasan bangunan warteg tersebut tetap kokoh, berdiri meski ratusan rumah dilahap si jago merah pada Minggu 21 atau 8. Gak, menggak ada, malah pelit dia, makanya kita emosi, kata dia. Gimana ya, kalau dibilang Jumat Barokah juga enggak. Banyak janda-janda di sini, tapi dia nggak pernah ngasih. Mungkin karena bangunannya aja yang kokoh kali, Mas, ya. Bahkan dia menyebut pemilik warteg jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Sangat enggak setuju dengan narasi Jumat Berkah. Soalnya, tetangga sebelahnya saja enggak tahu. Apalagi orang yang jauh, enggak mungkin tahu, yang tahu persiskan tetangga. Bahkan mereka itu jarang bergaul, jadi solidaritas tetangga itu kurang, ungkapnya. Ya kalau di luar sana, sedekahnya kan kita enggak tahu. Intinya kan dia tinggal di wilayah RT 08. Seharusnya kan warga sini yang tahu, kenapa mesti di tempat lain yang jauh? Lanjutnya,